Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan PDL Channel. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya kepingin mengajak teman-teman untuk bersantai sejenak di alun-alun Seragen. Seperti apa situasi dan suasana dari alun-alun Seragen? Saksikan videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Setiap daerah tentunya memiliki ikon kebanggaan masing-masing, teman-teman ya. Ada yang berupa tugu, monumen, ataupun alun-alun. Nah, alun-alun Seragen ini dikenal sebagai landmark atau ikon dari Kabupaten Seragen. Alun-alun ini berada di jalan utama sehingga masyarakat sekitar mudah untuk mengaksesnya. Berkunjung ke alun-alun Seragen bisa menjadi solusi yang tepat bagi teman-teman jika bingung ingin menghabiskan waktu di mana, karena ada beberapa hal yang menarik yang bisa teman-teman temukan di alun-alun Seragen ini dan bisa membantu teman-teman untuk melepaskan rasa penat sejenak. Alun-alun Seragen ini dulunya adalah lapangan tenis, teman-teman ya, yang status lahannya itu adalah milik PT KAI. Dan lapangan ini berlokasi di tepi Jalan Raya Sukowati yang merupakan jalan yang menghubungkan antara Solo dan Surabaya. Maka lapangan ini diberi nama Lapangan Sukowati. Dan lapangan ini mulai diubah menjadi alun-alun ketika Said Abbas menjabat menjadi bupati pada era tahun 1975 sampai 1980. Alun-alun ini diberi nama Sasono Langen Putro yang berarti tempat kesukaan anak-anak. Dan pada saat pergantian bupati, yakni Bupati Sri Nadi, nama alun-alun Sasono Langen Putro ini diganti menjadi alun-alun Seragen. Dan alun-alun Seragen ini terus mengalami pembangunan, teman-teman ya, dengan harapan supaya masyarakat bisa memanfaatkan tempat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada apa saja jika teman-teman berkunjung ke alun-alun Seragen ini? Salah satunya adalah adanya air mancur. Di alun-alun ini terdapat dua buah air mancur, teman-teman ya, yang memiliki ukuran yang cukup besar. Air mancur tersebut berlokasi di depan pintu masuk. Desain dari air mancurnya itu cukup menarik, teman-teman ya, sehingga menampilkan kesan yang berbeda dengan air mancur pada umumnya. Selain air mancur, ada juga bangunan Gading Gajah. Dan bangunan Gading Gajah ini terletak di sisi kanan dan kiri tulisan Seragen. Masing-masing sisi memiliki 5 buah Gading Gajah dan penempatan dari Gading Gajah ini dibuat berjajar. Kemudian fasilitas yang ada di alun-alun Seragen ini, salah satunya adalah area parkir yang cukup luas. Kemudian ada spot foto yang instagramable. Kemudian ada area bersantai. Dan tak kalah
menarik, tentunya adanya penjual makanan dan minuman. Kemudian ada tempat sampah yang hampir di setiap sudut tersedia, sehingga memberikan kesan bahwa alun-alun Seragen ini terlihat bersih. Dan jam buka dari alun-alun Seragen ini sendiri adalah 24 jam. Oke, saya rasa sekian dulu jalan-jalan kita pada kali ini, yaitu untuk bersantai sejenak di alun-alun Seragen yang berada di tepi Jalan Raya Sukowati. Sampai ketemu pada jalan-jalan saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.